Assalamualaikum. Jumpa saya lagi, geng. Okey, hari ni aku nak ke bengkel Wak Yar kejap sebab katanya ada member aku nak tolak brake four-pot brake Wilwood. Tak tahulah macam mana brake tu lagi sebab dia hantar gambar kat aku. So terpanggil lah nak pergi tengok brake tu kejap sebab nak jual pula, harga cun. Member nak pakai duit. So aku cuma yalah, risau satu je. Bila tak pernah pakai brake ni, aku tak pastilah Wilwood ni brake pad dia senang dapat ke, susah ke, ngam tak ngam dengan kereta aku. Kalau tengok daripada gambar tu berkenan juga. Cuma tak tengok bracket tu, kalau nak buat tapak dia sesuai ke tak lah. Kalau okey, why not? Sebab harga pun member aku nak tolak murah. So, kita pergi tengok dulu macam mana. Siapa yang pernah pakai brake Wilwood? Yang tengok video ni boleh komen. Best ke tak best brake Wilwood ni? Daripada mana? US ke mana ke? So, komen kat bawah, geng. Jom kita pergi ke bengkel Wak Yar. Silau matahari. Jumpa sekejap lagi. Apa lagi yang dia godek tu? Apa lagi yang dia godek tu? Ada apa tu? Tolak tepi. Tarik je keluar. Bagi cantik. Bagi cantik eh. Tunggu apa yang kita nak buat dengan plate depan ni. Tunggu, geng. Ada benda yang kita nak buat sebenarnya ni. Ni nak tukar baru. Tukar baru plate ni. Design sendiri. Design sendiri. Okey, jom masuk dalam. Kulit pintu. Kulit pintu kereta MK6. Yang kuning tu gitu. Kakak tu. Ni kulit pintu. Barang second. Member kat kedai member aku Sarjana Putra kat JD tu, kedai potong tu. Tapi cun. So siapa-siapa nak barang-barang Volkswagen MK5, MK6 banyak ah dekat JD, dekat Sarjana Putra tu. 44 kulit pintu dia dah teruk dah. So dia 1.4 ni masuk yang GTI punya. Mantap. Okay, geng. Aku depan mata aku ni brake Wilwood, geng. Aku surprise satu benda je, brake Wilwood ni ringan gila weh. Patutlah ramai orang suka brake Wilwood ni. Serius, aku dah pegang brake Brembo, dah angkat brake Brembo punya kaliper kan. Wilwood punya kaliper ni ringan gila. Tak tahulah kenapa dia ringan, tapi memang sangat-sangat ringan weh. Siapa tahu Wilwood ni daripada negara mana? US ke mana? Tak ada pula tulis kat sini. US ke apa ke? Smart lah. Macam menarik. Ni member aku punya ni, dia nak jual. Ni kalau spray balik cun-cun, aku rasa kalau aku pakai ni pun menarik juga eh. Korang komen sikit, geng, kat bawah. Menarik ke tak menarik kalau aku pakai brake Wilwood ni? Kita ni memang aku kena cari lain lah. Ni cari yang aftermarket punya lah. Floating disc. Kita cari yang baru. Yang ni kita pakai balik. Refurbish. Masuk dekat R32 aku. Macam menarik. Hai, terliur lah pula. Serius, geng. Okey eh ke tak pakai dekat kereta R32?
Siapa yang pernah pakai brake Wilwood, cuba komen sikit. Brake pad dia ni senang ke, payah ke, ataupun nak kena share brake pad dengan brake lain boleh ke? Komen sikit kan. Brake pad tebal lagi. Tapi serius ni, kan? Ringan sangat. Kita try angkat Brembo punya brake eh. Stay tune. Okey. Ini Brembo original daripada kereta Ferrari. Brembo original daripada kereta Ferrari. Boleh rasa weh dia punya berat tu. Bila kau pegang, kau boleh rasa dia punya berat. Jom, tapi jom kita timbang. Mana penimbang? Kita timbang eh. Wilwood punya brake caliper dengan brake pad eh. 3 kilo. Kan? 3 kilo ke? Jom kita timbang yang Brembo Ferrari ni. Ini baru 4 port. Kalau 6 port berat lah. $3.2 maknanya memang betul lah. Ni pun dengan brake pad. Ini brake pad dah nipis. Itu brake pad tebal lagi. 3.2 maknanya Wilwood punya brake ni sangat ringan. Sekejap kita ambil satu lagi brake brake Brembo eh. Sekejap. Okay geng. Ini Brembo yang member aku beli. Mi. Ush. Jom kita timbang. Mak ai. Kau tengok. 4.7. 4 tu. 4 port je. 4.7. Punyalah berat. Wah, brake pad pun tebal. 4.7. Brembo. Tu ada tulisan Brembo tu. Cuma dah refurbish balik. Kita try lagi sekali eh. Wilwood. Sama juga. $3.0. Yang Ferrari tadi $3.2. Ni sama juga. Bukan 6 port ni. 4 port. Wilwood. Ngam tak ngam? Kalau aku pakai dekat A32. Jom kita tengok ngam tak ngam. Jom geng. Kita try. Try letak. Ngam tak ngam? Uish, jahat. Jahat, jahat, jahat. Uish, suka lah. Hey, aku suka lah brake ni. So, siapa pernah pakai Wilwood, komen sikit dekat bawah. Brake pad dia senang ke payah? Macam menarik. Wish, cun lah. Yang best, ringan tau. Ringan gila. Cun.
So satu lagi, kalau kata betul aku nak pakai rotor dia, kau kena custom. Maknanya dia punya ni, dia nipis brake pad kat situ. Maksudnya kalau kita terberik, dia akan ada kosong kat sini. Maksudnya rotor ni aku kena tarik sikit besar. Maksudnya untuk kacip brake kat sini lah, tebal dia. Rotor ni kena kembangkan lagi. Ui, jahat juga rotor besar. Smart juga eh. Baru dia tak ada nampak kosong kat sini. Dia padat bila break. Okay, narik. Cun-cun. Tengok macam mana. Comment sikit, geng. Dan satu lagi masalah dia, ini aku rasa untuk belakang. Dia boleh nak pakai depan, tapi bracket dia ni nak kena custom. Lepas tu aku takut tak boleh nak menampung. Sebab ni dia kecil. Kalau tak, dia ujung ke ujung. Kalau depan bracket, so dia kecil. Sekejap aku tunjukkan kau eh. Cuba tengok eh, ni belakang punya. Belakang punya dia memang kecil antara jarak dia tu. Satu, dua. Bawah dia kecil je. Sebab kalau depan dia kena besar. Depan dia kena duduk ujung ni. Ujung dengan ujung. Atas bawah. Ni untuk depan. So bila grip tu, dia boleh menampung lah, dia punya weight tu kan. So aku rasa tak sesuai lah nak pakai depan. Kalau pakai belakang, ngam lah yang wheelwood tu. Ha, ni Brembo, ni 4-port juga. Ni macam tadi punya brake kan. Macam member aku Amy beli tu. So bracket dia besar. Alright, okay, faham. Kalau nak pakai juga risiko lah, takut patah.